Seorang ABG berumur 15 tahun berinisial MZ ditangkap polisi karena telah terlibat dalam aksi pencurian motor sebanyak 8 kali di Kabupaten Oki dan OI. Tersangka MZ 15 tahun warga perumahan Cetak Kota Raya Kecamatan Kayu Agung Oki ditangkap petugas unit Pidum Reskrim Polres Oki karena telah melakukan aksi pencurian motor di dua kabupaten, Ogan Ilir dan Oki, sebanyak 8 kali selama 2 bulan terakhir. Tertangkapnya MZ berawal dari adanya kejadian kehilangan motor pada 6 Mei lalu di jalan lintas timur Desa Bulu Cawang, Kecamatan Kayu Agung. Petugas polisi langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap tersangka MZ. Dari pengakuan tersangka MZ, hasil pencurian dibagi dua dengan rekannya yang masih DPO. Dari tangan tersangka MZ, petugas mengamankan dua unit motor jenis Matic Beat. M, masih anak-anak, umur 15 tahun. Pelaku ini sudah lebih kurang 8 kali melakukan aksi curang motor di wilayah hukum Polres Oki. Ini pengakuan sudah 4 kali, lalu di Polres Ogan Ilir, tepatnya di Tanjung Raja, 2 kali di Indralaya. Untuk yang kita tangani sekarang ini, yang kejadian pencurian di Desa Bulu Cawang, Kecamatan Kayu Agung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka MZ harus meringkuk di tahanan Polres Oki. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ahmad Romawi, Pal TV.